Allah kami datang. Wah, ini kayaknya tempatnya. Siapa tuh cowok? Ih, ganteng bener. Ini nih Romani mau beli bubur nih kayaknya nih. Tapi kan buburnya udah habis. Gimana nih? Ah, gue samperin aja deh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, keduan Mang Ojo dah tuh. Ada yang bisa saya bantu? Mau makan bubur gitu? Enggak, Pak. Pak mau tanya, ini bener bubur Haji Sulam? Oh, bener pisan. Alhamdulillah. Gini Pak, saya baca selebaran, katanya di sini ada lowongan buat jadi tukang bubur keliling. Memang benar. Saya mau daftar Pak. Ya ampun, ganteng-ganteng begini kok mau jadi tukang bubur keliling? Kagak salah nih. Ya sudah kalau begitu, saya teh mau bilang Mak dulu ya. Iya Pak, kalau gitu bisa kebetulan Pak, saya juga mau ngelamar Pak. Mang Ojo, kalau gitu biar Ida aja yang manggil Mak. Sok atuh. Mari. Bang, ini kiriman barang yang kemarin mau taruh di etalase langsung atau gimana? Udah yang satu taruh sini, sisanya taruh belakang biar kagak numpuk ya. Oh gitu. Udah, siap. Ya udah kayak tentara aja lo, siap-siap segala. Biar semangat. Ya udah kalau gitu siap juga, laksanakan. Udah kalau gitu silakan di teras aja dulu. Ya. Ah, oke, makasih Pak. Mari. Sinjung, Pak Tan. Ya, ayo, ya, silakan. Ayo. Cing, bentar Cing. Ya. Permisi. Tasah ya sama Mang Ojo. Hei, kenapa? Apaan sih abang? Gue kurang ganteng apa? Bukan gitu, abang itu amat sih. Cing kayak inget-inget deh, pernah ketemu di mana ya? Di mana coba? Cing lupa. Alah, alasan doang kan? Bang, ganteng banget. Ya iyalah ganteng orang laki, kalau perempuan cantik. Abang jawabannya gitu amat sih. Emang salah kalau Cung bilang dia ganteng? Ya kagak, tapi apa kurang nih yang di samping lo? Orang paling ganteng sedunia, insya Allah seakhirat. Ya Allah bang, seluruh dunia juga tahu kalau abang paling ganteng. Tapi cuma di hati Cung doang. Apaan sih? Ntar gue bales nih. Hai Allah. Kami datang.